Halo sahabat-sahabat pioner sekalian, rekan-rekan pioner yang hebat, yang luar biasa, penuh semangat dan penuh antusias ya. Saya berharap rekan-rekan semua dalam keadaan yang sehat, selalu baik, dan mendapatkan rezeki yang terbaik ya. Saya akan menyapa juga bagi mereka. Halo juga ya yang suka ngintip-ngintip channel ini dan tidak nyambung ya. Kita membahas pai, membahas ini, lain gatal, lain digaru ya. Di sini yang gatal, di sini yang digaru. Di sini yang gatal, di sini yang digaru. Aduh. Itu seperti suku pedalaman Afrika tuh. Pernah enggak teman-teman lihat itu? Suku pedalaman Afrika. Ditanya namanya, waduh kita enggak ngerti ya. Ya. Itu kita ngomong seperti itu buat mereka. Saya ketawa terbahak-bahak waktu lihat mereka, ekspresi mereka. Nah, jadi orang itu berbeda-beda selera. Bahkan yang tadi saya peragakan suku pedalaman itu ya. Kita nggak bisa ngomong ke mereka, nggak bisa, ini bicaramu nggak benar, nggak sesuai dengan bicara yang baku, yang benar. Nggak bisa, itu bahasa mereka. Saya nggak bisa bayangkan kalau itu dipakai di jadi bahasa internasional. Bayangkan itu, kalau kita ketemu ya berbahasa dengan bahasa seperti itu. Siapa namanya? Coba bayangkan kalau semua menggunakan bahasa itu kan nggak mungkin. Jadi yang dari sebelah ini yang suka nyinyi-nyinyi, yang memaksa orang itu tidak mining, sadarlah ya. Oke ya, kita tinggalkan itu. Pagi-pagi sudah bersuka cita, enjoy ini ya. Bang Dema memang lagi enjoy, kenapa ya? Saya enjoy dan bersemangat hari ini ya teman-teman. Bekaos, wes Inggris sedikit lah ya. Iya dong, sudah mau open minded ya bekaos. Itu doang. Saya dapat notifikasi yang luar biasa teman-teman pioners ya. Pagi-pagi dapat notifikasi di Twitter. Saya lihat, wow, saya jujur saya bergetar ya, bergetar karena bersemangat. Kalau yang dari sebelah itu bergetar karena sudah ketakutan ya. Seperti ini ya, ini dari Pioneers ya. Pioneers itu centang biru, ini berita berita, mungkin berita Paila juga ya. Saya nggak tahu siapa punya pemilik berita Pai ini, karena centang biru mungkin media dari Pioneers, Pai Network sendiri ya. Bedakan core team, jadi ada informasi-informasi yang memang informasi pendukung ya. Jadi sifatnya pendukung ya, teman-teman semua. Seperti ini. Before it was listed, Pai Network was already so popular on major exchange. One time image in what will happen on the day when the Pioneer becomes aduh gimana sih? Begitulah bahasa Inggrisnya ya. Tapi Indonesianya gini teman-teman. Sebelum terdaftar, jaringan Pi sudah sangat populer di bursa-bursa besar ya. Bisa dibayangkan apa yang akan terjadi pada hari ketika Pioneer tersedia. Wow. Ini wow sekali. Jadi rekan-rekan yang pemilik Pi Coin, yang menggenggam Pi Coin, kemenangan besar. Besar kemenangan ya. Yang dari sebelah. Gitu. Nah, saya baca sekali lagi lah ya supaya jelas ya untuk para penyinyi ya. Sebelum terdaftar, jaringan Pi sudah sangat populer di bursa-bursa besar, bukan bursa kecil, bukan bursa menengah, bukan bursa di atasnya menengah, tapi bursa-bursa besar. Ini bukan kata saya ya. Bisa dibayangkan apa yang akan terjadi pada hari ketika Pioneer tersedia.
Seperti pada thumbnail teman-teman lihat, Pi Network urutan paling di atas. Atau kalau dibalik, di atas urutannya, ya. Ngerti ya? Itu luar biasa. Ya. Harganya berapa? Apakah 314.159? Harganya $31.97. Ini apa? Ini menurut trending topik, tetapi ini adalah bukan harga yang sebenarnya. Kalau dibalik sebenarnya bukan harganya, ya sama aja. Karena ini adalah harga yang ditentukan oleh para apa namanya ya, pasar-pasar atau bursa-bursa kripto seperti CoinGecko sendiri yang menentukan ini. Ini trending loh, global. Bukan cuma lingkungan wilayah kita nih yang ada penyinyi-penyinyi, yang ada manula-manulanya itu loh ya. Mana itu botol-botol saya? Ya, kan saya sudah bilang, anak-anak saya lihat dia saya, kenapa papa saya lagu ngamuk-ngamuk? Ya, memang begitulah ya, kalau di media sosial begitu. Bicara sendiri di depan kamera, tapi ternyata kan banyak di luar yang lihat ya. Jadi Bang Deme itu memang dasarnya lucu. Ya, lucu dan memang kalau saya pegang sesuatu saya akan inilah ya. Pegang terus sampai sukses. Enggak usah munafik lah. Sosok jaga image, jaga-jaga wibawa. Waduh. Lu kalau di kamarmu atau di rumahmu kan hancur juga. Jadi ini sekaligus menghibur dan memberikan apa? Ekspresi kegembiraan, ekspresi kemenangan. Ya, kemenangan ada pada rekan-rekan pioner. Ini trending loh, ya trending. Kalau di Indonesia sih mungkin dipertanyakan atau Indonesia dan Malai gitu ya, bisa dipertanyakan. Ya kan, ini luar biasa, benar-benar spektakuler. Saya makanya sampai ekspresinya saya hari ini benar-benar kacu ya, bersemangat teman-teman, excited. Oke. Saya memberikan informasi ini bagi teman-teman karena memang saya rasa ini penting sekali, ya, sangat penting bagi rekan-rekan pioner. Ya, saya ingin lihat dulu komentar dari rekan-rekan saya, pioner-pioner. Saya ingin melihat sedikit waktu lagi. Ya, ini kabar luar biasa bagi teman-teman pioner semuanya. Hmm. 13 jam yang lalu, selamat, tidak lama lagi pioner menuai hasil dari mining Pi Network. Ya, ini luar biasa ya. Saya jujur ya, nggak bisa menggambarkan kegembiraan saya ya. Saya jujur nggak bisa menggambarkan kegembiraan saya saat mendengarkan berita ini. Walaupun teman-teman tahu bahwa ini adalah harga yang tidak dipatok oleh core team. Ya, jadi mereka yang menentukan harga ya. Siapakah yang akan menentukan harga di Pi Network? Ya bukan bursa kripto ya. Yang di luaran sana ya. Bayangkan dulu isu open mainnet aja 3 jutaan satu koin Pi. Bukan mereka yang menentukan harga. Bayangkan teman-teman ya, pemilik koin $31. Anggaplah yang kita pakai harga trending sekarang ya. Ya, dengar baik-baik ini yang dari sebelah yang ngintip-ngintip ya. Saya bilang menyesal kalau tidak punya aplikasi Pi Coin di dalam channelmu ya. $31 kali 15.500 sekarang ya. 480.000 lah. Oke. 480.000 kita kurangi nolnya karena ini error nanti ya. 480 dikurangi 500-nya ya. 480 aja ya. Kita bulatkan. Apa maksudnya nih ya? Ini harga yang ditentukan oleh pasar sesuai dengan analisa trending saat ini, trending pasar saat ini. Pi Network paling di atas ya, lihat ya tadi ya. Kali 300 koin Bang Dema. Nah, itu pun sudah ratusan GT ya. Masih ratusan GT. Jadi teman-teman yang punya Pi Coin minimal itu berubah hidup ya.
ini belum open minded, ini belum penentuan harga, ini bukan harga yang ditentukan dari Kortini, ya ingat. Jadi yang para penyinyi-penyinyi ini hanya survei trending paling atas, belum harga open minded. Ya. Komentar teman-teman, sabar, kita harus tetap sabar, dari Bang Haryono. Ya. Bang Widya, terima kasih. Amin, amin Bang, salam. kaya raya bersama, amin. Bang Idung-Idung, terima kasih Bang Idung, sudah hadir. Selamat malam menerima Bang Hari. Kemudian Bang Long, saya selalu yakin dan percaya dengan Penetrox. Salam dari Long Apri Channel. Oke, selamat bergabung dari saudara Long Apri Channel, Abang ya. Dari Akustik Makassar hadir Bang Dema, tetap semangat masih belum kasih. Oke, tetap semangat Bang. Alit Channel, Bang mantap Bang Dema, sangat semangat Penetrox. Yes, alhamdulillah dari Sarja-Sarja, Bang Sarja. Mbak Anita, semangat terus Bang Dema, jangan kasih kendor. Pasti ya. Ini berita dapat notifikasi pagi-pagi hari ini membuat pikiran jadi fresh. Waduh, saya sudah mikirkan, tunggu saya bikin video, saya akan dan saya akan para penyinyi itu ya. Saya rasa enggak berani nampakkan sekarang wajah mereka dulu, panggung mereka. Bang Dema dulu bikin konten, waduh, itu seperti orang gimana ya. Halo sahabat-sahabat pionir sekalian, mati kutu, kutu mati. Kenapa? Banyak tuh yang, aduh, ngeri. Tapi memang dasarnya Bang Dema harus tetap semangat ya. Nggak peduli ya, ya justru kita harus ajar mereka ya. Supaya mereka sadar. Yang tadi saya bilang, punya bahasa aneh-aneh di dunia ini, suku pedalaman Afrika itu bahasanya kuku kakak. Kan gak ngerti kan? Tapi ya itulah bahasa mereka. Ya bahasa kami adalah mining penetrox. Ya bahasa Anda apa yang lu mengerjakan? Gitu loh. Supaya kita cerdas nih ya. Oke? Bang Farida, terima kasih. Ya. Saya salut Bang Dema, walaupun belum kasih tapi tetap semangat. Oke, Mbak Titi, terima kasih. Bang Dadang, kemudian Bang Irwan, tahan emosinya Bang Dema. Enggak emosi. Oke ya, teman-teman, saya rasa cukup ya. Hari ini kita lihat, tunggu berita-berita lagi yang lain. Berita pendukung selain dari Kortik ini luar biasa teman-teman, keren. Benar-benar ya, minta maaf bagi teman-teman yang baru pertama kali hadir. Ini cara Bang Dema memberikan semangat bagi teman-teman. Apapun yang saya lakukan, biar saya menderita, yang penting Anda senang. Ya kan? Oh menderita loh ini, dianggap ini garis miring nih. Jam 12 lihat 5 nih orang, ya nggak apa-apa. Tapi saya mau sampaikan bahwa Bang Dema waras 100%. 1000% ya. I love you semuanya. Saking warasnya Bang Dema, para penyinyi pun I cintai. Ya, saya tidak sakit hati sama mereka. Mereka aja yang tiba-tiba gak senang dengan saya. Tapi saking warasnya Bang Dema, siapapun yang masuk di channel saya, I cintai semua, I love you semua. Ya, Tuhan memberkati. Sukses bagi teman-teman pioners.